Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-78, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Polda Sultra menggelar aksi donor darah di Mako Polda Sultra Rabu 19 Juni dengan tajuk Bayangkara Peduli. Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol Dwi Irianto menyampaikan, dengan melihat animo seluruh jajaran yang tinggi, pihaknya optimis dapat mengumpulkan sebanyak 500 kantong darah untuk membantu memenuhi stok PMI yang saat ini tengah berkurang. Dalam rangka HUT Bayangkara ke-78, jadi para peserta donor dari anggota kita sendiri, dari TNI, dari masyarakat maupun dari Bayangkari, mereka mendonorkan darahnya untuk kegiatan HUT 1 Juli ini. Target 500, karena ini animonya banyak sekali, mungkin bisa lebih, ya kita harapkan bisa lebih. Palang Merah Indonesia Sulawesi Tenggara mengaku aksi donor darah Polda Sultra ini sangat membantu ketersediaan stok darah, terlebih demam berdarah denji atau DBD sedang mewabah di Sultra. Saat ini stok darah kami itu tergolong menipis karena jumlah saat ini ada 27 kantong darah, yang mana dengan adanya kegiatan seperti ini yang dilakukan oleh Polda Sultra itu sangat membantu ketersediaan darah di PMI. Yang mana tentunya biasanya kalau kami mendapatkan kegiatan donor darah dan yang kami dapatkan misalkan 100 kantong, itu paling 2 hari saja sudah menipis, sudah habis bahkan. PMI Sultra mencatat, stok darah yang ada saat ini semakin menipis. Estimasi kebutuhan perharinya antara 50 sampai 100 kantong untuk melayani seluruh rumah sakit yang ada di Sultra. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan.